mau melihat lantai ini enggak? Let's go. Rumah ini ada di mana, Kak Fiji? Sini ada di Cimanggis, dekat sama TSM. Oh my god. Pintunya sudah bersama dengan smart door lock. Aku paspor ke sini. Ini adalah ruang so comfy guys, so nungguin cookies apa pun. Nah, ini kita bisa nonton-nonton cantik, nonton Korea, nonton apa lagi Kak Bunga? Nonton racin. Nah, ini kamu bisa manggil Kak Bunga atau Kak Fiji, dan dia lebih prefer panggilnya Kak Fiji, ya. Yes. Nah, ini ada area ruang dining room. Coba kamu duduk di situ, enak nggak? This is look so luxury. Tuh, kenapa so, bisa luxury? Oh. Gara-gara ada tambahan cermin dan lampu-lampu estetik. Warnanya pun juga kuning, jadi lebih terkesan mewah ya Kak Bunga. Nah, kalau kamu makan di sini jadi sering makan ya kayaknya ya? Ya bisa dibilang itu ya. Atau cuma buat di foto aja ya? Foto aja deh. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kamar guys. Oke. Master bedroomnya ini. Master bedroom tuh? Iya. Master bedroomnya seperti ini, cantik ya? Kamu sampai kaget ya? Oh my god. Aku bisa make up-an di sini. Wow. Di sini bisa naro barang-barang penting kayak yang pengen dipamerin aja sih ya. Wow. Kalau yang baju berantakannya taruh mana? Di sini. Ini masih kelihatan gimana ya? Ya kamu tinggal ganti sana aja yang kacanya yang enggak transparan. Kaget. Jadi ada lampunya bikin makin estetik ya? Iya. Cantik misalkan ya. Misalkan enggak bisa tidur gelap, ini matiin terus ini nyalain. Oke. Kita lanjut ke kamar berikutnya. Let's go. Ini adalah kamar kedua, which is kamar anak, dan di sini ada saklarnya, guys. Di sini juga bisa saklarnya estetik ya maksud kamu ya? Iya. Dia ada jendelanya juga ke backyard ya. Dan ini karena dia buatnya langsung kitchen, jadi nggak dibikin tanah gitu. Oke, okay, nanti kita ini masuk ke sana. Bisa naro piala, merchandise K-pop, merchandise Jepang-Jepangan, bisa apa aja bisa. Buku nggak ada ya? Iya, karena kita udah bisa pakai ibu. Oke. Okay. Pintar sekali saya. Nah. Wah, ini sliding door guys. Wow, langsung ada lampunya. Wow, oh my god. Sure. Jadi kalau nyari baju udah gampang. Center kemana nih? Mana ya? Gitu. Iya, ini nanti kamu dapetnya kosongan ya. Ini cuma referensi aja ya Kak. Iya yes, betul. Oke. Okay. Di situ ada lagi guys, storage-nya tinggi banget, nyampe. Nah lumayan buat ngumpet-ngumpetin segala sesuatu yang berantakan. Berantakan yang nggak bisa dipamerin. Wow. Kita lanjut ke depan sini ada kamar mandi. Wow, kamar mandinya look so comfy. Cukup kampi besar nggak menurut ya, kamu? Cukup besar. Ini adalah tinggi, guys. Ceilingnya tinggi. Ini luas tanahnya segini cuma 60 Kak Bunga, dan luas bangunannya di 40. Kamu udah dapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi yang senyaman ini. Wow. Dan nggak usah khawatir ada area kitchen juga. Di mana tuh Kak? Loh, bayangin. Jadi kalau masak-masak yang berbau itu kayak yang ikan asin itu jengkol tuh, petai di sini masak ya kan. Udah pakai. Wah, pakai yang elektrik, guys. Nah ini atasnya juga dia kasih kanopi yang transparan, jadi matahari tetap bisa masuk. Masuk matahari, cahaya matanya. Ini lampunya guys, kece kece ya. Kecil tapi kece ya. Iya kece. Kayak di dapur Korea pakai kayak gini. Tuh, udah. Sinknya juga kayak gini guys. Udah pakai elektrik, nah ini bisa di bisa diganti-ganti tipenya. Goyang-goyang ya, ngikutin. Cucu-cucu-cucu gitu. Kamu nyuci piring nggak? Terkadang. Oke, okay, nah pokoknya bagi kamu yang cari rumah dengan harga terjangkau, kamu bisa ambil di sini karena lokasinya strategis ya. Strategis di pinggir banget. Jalan, dekat Tol Cimanggis, dekat Tol Cibubur juga. Dekat mall apa? TSM. Transmart Cibubur. Wah, ada Transmart Studio di TSM-nya, guys. Kalian mau judulnya TSM.
Nah, bagi kamu yang mau beli rumah secantik ini, padahal kita ada di halaman kitchennya ini ya, udah cakep ya. Kamu bisa hubungi Siska di 0878-7656-4677. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Nanti ketemu Kak Bunga dan